Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Kapolres Paser, AKBP Eko Santo SIK. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Paser untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser ini agar tetap aman dan kondusif. Kita ketahui bersama bahwa hari ini sudah masih berlangsung tahapan kampanye Pilkada tahun 2020. Mari seluruh warga masyarakat Kabupaten Paser kita sukseskan Pilkada tahun 2020 ini dengan mengikuti segala aturan protokol kesehatan sehingga Pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Namun kesehatan kita juga bisa kita jaga, terutama dari ancaman penyebaran COVID-19. Itu semua bisa kita wujudkan dengan niat, dengan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat Paser untuk disiplin, untuk patuh taat terhadap protokol kesehatan. Sekali lagi, kami menghimbau, mengajak kepada seluruh warga masyarakat Paser, mari kita sukseskan pilkada ini dalam kondisi yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Demikian himbauan Kamtibmas kami. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Paser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.